Okey, mantap. Desa ekonomi tumbuh merata, SK nomor 8, 9, 10, 12 dan seterusnya. Lanjut, Pak. Tambah 4 lagi. Desa ramah perempuan. Nah, kau dia ramah. Maksudnya adalah keterlibatan perempuan. Contoh kalau mesti kampung ulung ini. Dia ugin. Ino ke mana? Ugin nang. Nah, kampung kamu ini anemia yang umumnya memang mantan lagi ya. Terus nak kau. Kami ini. Desa sesuai isi desa tanpa kelaparan. Ujung-ujungnya apa? Akan lahir usulan. Dari 18 buah uno dibagi 8. Ya kan 8-nya masing-masing muncul usulan. Supaya desa tanpa kelaparan ke mana usulan ini? BLT dan desa. Contoh desa satu. Dengan hidup BLT udah tuh BLT kuliran, minimal udah dia udah dobel. Pak Pianan pun anak turun. Betul kan? Kita mau kan? Kita mau. Kemudian pembangunan sarana irigasi pertanian itu mana? Kita mau dengan irigasi berarti padi lebih kurang nanti. Pembangunan embung desa, kita mau kan? Kita mau. Pendirian penuh sambil di kampung dengan yang BMG di kampungnya sehingga nak pendapatan tambahan. Kurang nanti, lanjut pak. Yang satu, cocok, cocok lo misalnya tentang pendidikan, ya kan? Pendidikan desa berkualitas yang SDGs acuan ini. Apa usulannya? Antaranya adalah pembangunan PAUD, TK, TPA dan sejenisnya. Ya kan? Penyelenggaraan layanan internet gratis bagi warga. Supaya demi kuno karena dari kuno kan? Pembangunan perpustakaan desa, bantuan insentif kader PAUD dan sebagainya. Kemudian desa ramah perempuan. Pelatihan keterampilan perempuan menjahit misalnya, membatik, pembuatan kerajinan, pembuatan makanan olahan dan lain sebagainya.